guys ya. Terjadi guys ya. Lumayan gede gua. Amazing. Amazing. Mantap. What? Amazing. Ya. Di pesawat ya guys ya. Tapi air minum gak ada. Yang lebih. Another guest show. Satu guys ya. Wah, kecil kan lumayan. Kecil mania. Kecil kecil mania lumayan. Kosi kosi. Terang aneh guys ya. Apa terjadi? Ya. Apakah terjadi? Nah, dapat dia. Jadi enggak babon kecil. Nah, main banyak ya, pancing guys ya. Itu satu. Satu lagi guys ya. Mantap. 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 A few moments later. Oke teman-teman, kita kembali lagi memancing ya. Di video kali ini kita akan memancing lagi. Jangan lupa didukung terus ya. Nah ini katanya lek. Oke, sudah 4 hari kita tidak membuat video karena cuaca ya sangat tidak memungkinkan ya, dimana pada pagi hari ini pada sore hari ini kami membuat videonya memancing ya. Oke, saksikan terus, jangan lupa di subscribe ya. Oke sobat semuanya, dimanapun kalian berada pastinya sehat selalu. Oke ya teman-teman, sobatku yang saya cintai dan saya sayangi, ternyata memancing ini bukan sembarang memancingnya. Ternyata memancing ini harus mempunyai kesabaran dan ketelitian. Karena kenapa kita bilang harus sabar dalam memancing? Kalau kita hanya berburu-buru dan pindah lubang, setiap kita pancing tidak ada memakan, langsung kita get out ataupun pindah tempat, pasti akan sia-sia hasilnya. Tetapi kalau kita pancing bersabar dan menunggu sampai kira-kira 2 menit atau sekitar 1 menit, mungkin belutnya akan ketara ya. Apabila ada belutnya, pasti umpan kita akan dilahap ataupun digoyang ya, ataupun disentuh. Sebab kalau umpan kita belum disentuh, berarti belutnya tidak ada di dalam lubang. Jadi begitulah sekilas info saya mengenai pemancingan ini ya. Jadi pada saat kita menaruh lubang ke pancingan ke lubang ini, terutama-tama putar-putar ya pancingan ya, supaya belutnya
kerasa kalau ada yang membuat kekacauannya di dalam lubangnya, maka umpan itu akan dimakan secara spontan ya, secara spontan. Maka akan kita tarik secara berlahan-lahan ke atas, baru sudah kena barulah kita tarik keluar dari lubang. Ke teman-temannya, begitulah cerita kami tentang memancing ini. Bukan segampang membalikkan tangannya dalam memancing ini ya. Harus punya strike apa strategi yang memang sangat-sangat religius ya. Nyolai pel-pel. Jos gondos. Ini dia Mas Bro. Nice pancingan hari ini. Dapat one kill ya. One strike. Alright. Oke. Okay. A few moments later. Oke. Itu kawan kita kena strike blue. Mana ya? Oke. Kasih. Nah. Pepet. Tio video jangan. Bikir belge bang. Geling dong. Menarik nih karas. Itu penyemprot guys. Begat bah. Jadi dah kokmu. Ini. Nyongi pacing kok. A few moments later. Teman-teman, kembali lagi dengan kawan saya. Dapat satu ya teman saya. Dapat satu ya teman saya. Ini dia. Oke. Pancingannya sangat dahsyat. Luar biasa. Oke teman-teman. Oke. Kita buka secara